Deklarasi damai calon kepala desa sekecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Senin 2 Desember 2019 berlangsung lancar. Acara yang digelar di halaman kantor Camat Aek Songsongan dihadiri oleh Porkopimcam, Kepala Desa sekecamatan Aek Songsongan, Kepala UPT, dan undangan penting lainnya. Usai deklarasi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan damai dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk saling menjaga dan tidak menjelek-jelekan antara calon kepala desa. Apa harapan Bapak terhadap calon-calon kepala desa masalah pemilihan kepala desa ini? Harapannya pelaksanaan pemilihan kepala desa ini berjalan dengan baik sesuai peraturan dan prosedur yang ada. Kemudian aman, damai, tidak ada masalah. Selanjutnya Pak? Selanjutnya setelah proses pelantikan nanti oleh Bapak Bupati Asahan, maka silakan bertugas melaksanakan program pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dengan baik dan benar. Saya kira itu. Kemudian IMTAK, program IMTAK ini harus berjalan di Kabupaten Asahan. Oke, terima kasih Pak. Dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Darmin Simanjuntak, Syafrijal melaporkan untuk Today TV Indonesia.